Kurban DKM Masjid Agung Kabupaten Sumedang ngadistribusikan daging kurban ngagunakan bongsang tahu besek jen daun tisu. Dina enas-enasna eta halte dilakonan keur ngamumule tradisi karuhun. Sokomo ketak make bongsang minangka wadah ker daging kurban ge diklaim ramah lingkungan tur moal kakontaminasi bahan kimia kawas mun make plastik. Panitia Kurban DKM Masjid Agung Kabupaten Sumedang ngadistribusikan daging kurban ngagunakan bongsang tahu, besek jeng daun tisuk. Pihak panitia ngecesken, prak-prakan make bongsang jeng daun tisuk teh, dilakonan sangkan daging na lewih aman ker dikonsumsi, dumehente ka kontaminasi kubahan kimia, kawas mun make plastik. Prak-prakan ngabagikan daging kurban dina tahun ieu ge kacida beda batan sawatara tahun samemehna. Ari dina tahun saacana, warga nu bakal nampa daging kurban kudu ngarantai ti anggal namula. Ari ayeuna, dina mangsa sasalad COVID-19, panitia ngabagikan daging kurban kalawan langsung ka sajumlahing imah warga. Saestuna eta hal teh dilakonan keur nyinglar ting rariungna warga. Seperti ini kan lebih higienis ya, tidak menggunakan plastik, biasanya kan suka dipakai plastik. Saat ini alhamdulillah supaya lebih higienis lagi, dari tahun kemarin mendapatkan daging kurban dengan memakai bongsang tahu. Di antaranya saat mencetak padang dan saya di Tanjung Serta. Di Agus Medang saya lihat penyembelihan berjalan dengan aman, lancar, tertib, tidak ada kerumunan masyarakat yang datang ke sini. Kemudian pelaksananya pun betul-betul menjaga protokol kesehatan, tidak perlu banyak kerumunan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak juga, dan distribusi dagingnya pun nanti diantarkan ke rumah masing-masing, tidak ada kerumunan yang ngantri di sepatu. Dina emprona, paket anu disayagakeun ku panitia kurban keur dibagikeun ka warga dina taun ieu kacatet nitih 2000 paket daging kurban. Diki Guntara, Bandung TV.